Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Jalan Gaming. Di kesempatan ini Jalan Gaming akan mereview sebuah formasi takatiki yang mungkin enak banget ini buat takatiki ya. Gua baru beli kemarin. Manajernya belum muncul di ini ya, jadi baru saya beli. Ini dengan kemampuannya tuh 850 ya. Dengan 850 dengan gaya menyerangnya tuh takatiki umpan pendek gitu ya. Oke, langsung aja kita review, kita ke pertandingannya guys. Oke, kita lawan kita tuh Bos Cube FC ya. Selamat kalian bertemu dengan Jalan Gaming ya. Terlalu keras guys. Sebentar ya. Oke, kita langsung bermain ya. Jauh-jauhan guys. Nah, sabar dulu dong. Salah, geng. Kalau begini kalian harus double pressing waktu kalian diserang ya. Tapi jangan dari tengah, kalau kalian dari tengah double pressingnya dengan otomatis lawan kalian tuh mudah untuk memanfaatkan. Nah, setiap serangannya tuh begini nih. Nih. Tuh kan kosong semua, geng. Sangat berpeluang, hampir saja ya. Jadi si RMF sama LMF nya tuh naik terus ya, membantu terus buat serangan. Karena kita menggunakan dua striker dan otomatis kan sangat enak ya. Waduh, nanti dulu dong. Salah dong. Udah lanjutin lah. Karena kita tidak menggunakan, kita pakai umpan biasa aja lah. Nah, siapa tahu jadi gol gitu. Nah, kita kembali lagi. Frank Lampard, cowok. Hampir saja Lampard ya. Tidak, sangat keras dari Frank Lampard. Kasih kecil aja nih, Ronald bikin si botak maut. Sabar dulu dong sebentar. Aduh, hampir saja terjerat offset ya. Nah, oke, kita double pressing saja guys. Kalau begini nih, kagak bakalan dapet kalau nggak double pressing. Kalau double pressing, untungnya tuh udah ada yang handle ya, yang satu pemain tuh handle lepasnya bola. Nah. Nah gini guys, tuh kan si LF-nya naik, udah pasti dia kan keuntungan sekali kong. Ada MF juga kan di sini. Waduh, tiang geng. Nih gini nih, strike haram nih, haram ya kalau golken pakai begituan. Long pass aja lo mainnya terus. Jangan double pressing guys. Kalau double pressing di sini dengan tersendiri tuh akan naik center back kalian dan bakal kosong satu pemain yang di depan guys. Oke, kita sambil pelan saja ya. Tunggulah. Nah kan.
Di sini pasti ada nih. Aduh. Allah, kok gak syuting gua. Sabar saja. Nah. Kasihkan dulu, kita pancing biar naik dulu sebentar. Terlalu jauh. Harusnya tuh saya nggak putar balik ya, harusnya gue kasih lagi tuh. Deh, malu Beckham. Kagak bakalan lu bisa mencetak gol lewat long pass begituan, geng. Terlalu jauh. Kosong-kosong gue ya. Pertama kosong-kosong guys, tapi emang ini formasi emang enak banget ya buat taktik ya. Apalagi kita dapat lawan begini. Sekarang waktunya jajalin gaming untuk mencetak gol dong. Masa kita nggak mau mencetak gol? Ini udah formasi enak. Udah tahu kosongannya di mana dan kelemahan lawannya di mana. Kita harus waktunya mencetak gol. Kita harus bisa main cepat. Naik terus dia pasti guys. Nah kok diberi ruang kosong sih. Ayo main sama komputer saja gua. Waduh. Kesalahan. Oke. Aduh, belum juga ya. Ngapain lu, geng? Salah umpan gua. Terlalu menafsukan. Nah, kasihkan. Ini dia kembali dulu. Set. Bagus banget. Cus. Nah, pastilah. Kesempatannya tuh begitu, guys. Pasti sih. Siapa itu yang RMF atau LMF-nya tuh pasti kosong. Karena si 4 pemain belakang lawan itu pasti fokus dengan taktik tengahnya, guys. Jadi dengan Jokanto, geng. Kalau Jokanto. Nah, kalau dapat long pass ini kasih ke kiper aja umpannya, guys. Kalau enggak kasih ke kiper bakal salah umpan kalian. Tuh kan kosong lagi dia kan. Enak sekali. Nah. Kita ulang lagi coba. Mau gimana nih? Sakit. Siapa tahu dari Beckham ya. Ini kecilan anjir. Nah, kata kasih lagi. Terlalu maju ya.